Kejaksaan Tinggi Banten prakarsai deklarasi damai pelajar tolak tawuran. Ini dilakukan di tengah maraknya tawuran antar pelajar. Ratusan pelajar dari sejumlah SMK di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar deklarasi bersama anti tawuran dan berandal motor. Acara ini diprakarsai oleh Kejaksaan Tinggi Banten di tengah maraknya tawuran antar pelajar. Acara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Ebenezer, Kepala Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, Nova Elida Saragi, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Tabrani. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, serta para kepala sekolah. Ratusan siswa ini mengucapkan sumpah dan janji bersama untuk tidak menggelar tawuran dan menolak komunitas berandal motor. Deklarasi damai ratusan pelajar yang digaungkan di halaman SMK Yapisda berikrar untuk menjadi pelajar yang berprestasi dan menolak aksi tawuran. Pelajar yang mengikuti deklarasi berasal dari SMK Yapisda Cisoka, SMK Karya Bangsa Nusantara, dan SMK Mandiri 2 Balaraja. Sementara itu, jajaran kejaksaan sengaja turun langsung ke sekolah untuk melakukan pendekatan dan edukasi kepada pelajar terkait sisi negatif dari perbuatan melawan hukum. Kejaksaan siap menjadi teman curhat bagi pelajar, baik di sekolah ataupun persoalan di luar sekolah, tanpa ada pelanggaran hukum. Ini ada apa? Mungkin dia di sekolah itu anak yang pendiam, tapi ditekan oleh kakak kelasnya. Atau dia anak yang baik sebenarnya, tapi karena di dalam lingkungan tetangga, orang tua, atau apapun, jadi masalah. Ini kan harus cepat kita perbaiki, supaya tidak jadi menjadi satu kejahatan yang bersifat kriminal. Nah, kalau ini akan terus kriminal, mereka akan seperti tadi. Sementara Bupati Tangerang Banten, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, para pelajar masih dalam kondisi usia labil dan harus diberikan pemahaman yang tepat tentang aksi tawuran merupakan perbuatan melawan hukum. Salah satu yang ditegaskan oleh Pak Kajati adalah apabila melakukan pelanggaran pidana pasti akan diproses. Jadi jangan mengotori dan dengan kegiatan-kegiatan yang nanti. Kejaksaan juga mengingatkan hukum pidana tetap berlaku, meskipun pelakunya masih berstatus pelajar. Ini harus selalu diingatkan untuk menekan angka tawuran dan menghindari terjadinya korban. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.